Hello Art, welcome back with me and our new product, and we are the Art. Oke guys, jadi nih kita ada produk baru dari Earth buat kalian yang pakai City Hatchback yang paling baru. Kita udah ada body kitnya nih. Nah, nanti gue jelasin semua body kitnya tuh include apa aja, dan bahannya kita pakai Duraflex, jadi ini lentur dan udah siap di order buat kalian, dan 100% fit sama mobil kalian. Nggak usah fitting lagi kalau kalian beli ya. Oke, pertama tuh ada di lips depan. Ini dia add-on modelnya, look gitu, dia lips, nggak perlu dilepas-lepas sama sekali. Yang kedua nih ada side skirt. Udah ada lipsnya lagi, jadi dapat side skirt dan dapat lips. Ini kayak gini nih, jadi udah kalian nggak perlu bikin splitter lagi. Dari si side skirtnya udah ada langsung splitter. Terus di belakang ada diffuser. Dan kita juga ready nih knalpotnya kalau kalian mau. Knalpotnya ini jadi kanan kiri ya. Jadi dual exit. Jadi nggak satu di kanan doang nih, kanan kiri. Dan ini perlu lepas si diffuser bawaannya yang ini. Nah, cara gampang banget, kalian tinggal lepas ini, klip-klipnya dilepasin. Tadinya begini, jeng-jeng, jadi begini, gitu. Jadi ini tinggal disimpan di rumah. Gimana tadi gak masukin? Miring ya? Tebang. Oke, udah masuk. Terus knalpot nih, dual exit, dan ini ada spoilernya nih. Spoilernya nih, spoilernya juga tinggal pasang aja. Jadi walaupun emang standarnya udah kayak ada spoiler deh, jadi ini modelnya spoiler standar tetap ada, tapi ada add-on lagi di atasnya gitu. Iya. Yang bikin mobilnya lebih ngisi gitu jadinya bagian atasnya, karena nih modelnya ciamik banget guys, gitu. Cakep nih. Oke, jadi ini kalian udah bisa order. Untuk harga dan segala macam nanti kalian tinggal DM ke Earth Garage & Store atau cek juga tuh di Instagram kita, linknya ada di sini ya. Jadi ini udah ready to order. Jadi ini salah satu saran modifikasi buat kalian yang mau pakai City Hatchback 2021, kan body kit masih sepi tuh. Nah, ini kita persembahkan, udah ready di order. Dan warna kalian bisa request yang mau warna body semua, atau yang kayak gini nih, saya ketemu warna body ini warna hitam, itu semua bisa di request. Atau kalian bisa beli poxy doang juga gitu. Dan kalau gue sih nyaranin poxy doang ya, kalau dikirim-kirim biar lebih gampang. Kalian sekalian yang masang, sekalian dicat di body repair, itu semua bengkel udah bisa gitu ya. Oke, dan ini City pertama juga menurut gue yang pakai sunroof. Dan sunroofnya ini spesial banget karena ini sunroofnya Honda, bisa tilt dan bisa keluar gitu gede. Nih gue tunjukin dulu ke kalian, sekalian gue mau dengerin knalpotnya nanti.
Nah ini pertama nutup dulu. Ini asli Honda dan ini baru ya, bukan copotan gitu. Ini keluar, set, terus ke belakang, set. Mantap, nih ada masking sekalian kita cek lagi. Ini mau diambil soalnya kita mau bersih-bersihin. Jadi ini bisa kebuka gini, bisa tilt doang. Set, dan congrats buat ownernya kali. Si Om nih udah jadi owner atau city pertama. Owner city pertama yang pakai sunroof di Indonesia nih. Boom! Bam! Oh, bak! Bada bak, boom! Pow! Dan harusnya menurut gua emang city nih udah dengan harga segini dengan speknya harusnya udah ada sunroofnya nih gitu, udah ada sunroofnya. Jadi ini oke banget nih pakai sunroof, kalian lihat juga jadinya bisa dilihat nih dari luar cakep banget pas lagi di tilt kayak gini, atapnya lebih berisi, ditemenin ada wing belakang dari Earth, add-on dari Earth, side skirt dan diffuser. Dan modifikasinya lagi yang udah di sematkan oleh owner nih, pelek udah pakai ring 16, bannya pakai ban standarnya, tapi peleknya udah pakai HSR wheels. Ingat pelek, ingat HSR dari Bro Aldi Rice nih, peleknya udah pakai HSR, ini pakai Rair 52 original HSR wheel. Terus dia udah pakai cover Brembo juga nih. Nextnya kayaknya harus pakai Brembo asli nih sama coilover, abis itu mantep. Jadi PR-nya tinggal mobil ini menurut gua kalau untuk harian tinggal coilover dan BBK kalau mau lengkap banget gitu. Tapi untuk dari semuanya ini knalpot udah ada. Paling audio udah cukup ya, udah cukup bagus gitu tadi gue dengerin audionya. Jadi udah sempurna banget nih gitu. Lagi nanti kalau mau di karbon lebih mantap lagi. Dan buat kalian yang penasaran sama suaranya, yuk gue dengerin suara knalpotnya. Masih empuk banget kan, jadi buat harian sih gak ganggu banget, kalian masih bisa pakai harian, gak terlalu berisik tapi masih ada suaranya bulat gitu. Jadi buat ngebut-ngebut dikit ada kesan-kesan Fast and Furious-nya gitu. Oke. Jadi berasa mobil racing dikit tapi gak ganggu buat harian, dan dipakai sama istrinya juga masih bisa karena ini masih dipakai sama istri juga gitu. Jadi ini mobil udah sempurna, tinggal kita poles-poles lagi nanti sebelum diambil, kita finishing ulang, touch up, bersihin sampai ke ownernya harus bersih banget. Dan ya, gimana nih menurut kalian hasil modifikasi dan karya dari desainnya Alvin nih, sebuah dikitnya gimana? Kalian boleh cek aja langsung, lihat semuanya. Nanti yang buat kepo-kepo langsung cek juga di Instagram, ada linknya di sini. Itu pokoknya udah ready to order banget. Kalian yang kemarin udah DM, udah apa, komen-komen penasaran body kitnya gimana segala macam, mau order gimana. Nah ini nih body kitnya, kalian lihat aja, udah keren banget gitu. Dan ini udah, untungnya peleknya udah ganti ya. Kalau peleknya belum ganti, gue pengen nunjukin sih ini pakai pelek ori juga bagus gitu, nggak harus ganti pelek. Tapi ini dengan udah peleknya diganti dengan warnanya yang monokrom, jadi ini cuma two tone ya, warnanya hitam sama hitam doff, abu sama hitam gitu. Jadi keren banget, gila gue suka banget sih mobilnya, nggak ada yang salah di mobil ini. Dan yang tadinya gue nggak suka city hatchback, gue jadi suka sih setelah ada body kit ya, karena mungkin kemarin kita lihat walaupun ini RS tapi emang kayak nggak ada body kit ya gitu mobilnya kalau menurut gue ya. Jadi kayak kurang maco gitu, kurang berisik gitu setelah dikasih body kit. Keren banget guys, beneran ini sumpah keren banget. Apalagi ya udah model-model fog lampnya begini, terus ya kita bikin model body kit ini tajam-tajam gitu ya, jadi sempurna banget ya guys gitu. Oke, jadi mungkin itu udah topik dulu. Ini gue sebenarnya mau reveal aja body kit city hatchback yang udah siap di order. Kalian tinggal order aja langsung. Komen-komen juga di bawah kira-kira menurut kalian, kalian pakai city warna apa dan segala macem. Kira-kira kombinasi warnanya mau gimana gitu, karena ini salah satu kombinasi warna yang di request sama owner ya. Jadi kalian feel free banget buat request warna ataupun mau beli di body kita warna foxy gitu ya. Mantap. Jadi belum dicat gitu. Oke, jadi begitu aja. Jangan lupa kita punya 7 Instagram, linknya ada di sini. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Dan Earth Industry sama Motoclans lagi bikin giveaway gede-gedean. Kalian cukup beli baju per kelipatan 50 ribu dapat
satu tiket buat menangin undian free repair motor gratis harga 4.500.000 guys, langsung dicek aja. Oke, jadi begini dulu, ini dia City Hatchback dari Earth, langsung aja dicek, langsung di order. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys, dadah.